Berikut adalah hasil dari Petronas Malaysia Open 2024 untuk babak 32 besar. Di hasil hari ini, Takuroki Yugo Kobayashi menang atas ganda campuran Taiwan di Yang Wang Chilit 2 set langsung 21-16 serta 21-15. Hasil lainnya di mana Supak Nyomkoh Sufisara menang atas Peng Yanzi Huang Dongping ganda campuran asal China lewat raihan poin 22-20 serta 21-19. Sementara itu di tunggal putra, Angkalong Angus mengalahkan Kanta Tsuneyama, tunggal putra Jepang, lewat raihan poin 21-19 dan 21-5. Hasil lainnya di tunggal putri, Yvonne Lee menang atas Liane Tan lewat raihan poin 22-20 dan 22-20. Sementara Wang Chisu menang atas Ofai Yupo sama wakil dari Taiwan lewat raihan poin 21-14 dan 21-16. Sementara itu untuk hasil di tunggal putra, wakil Indonesia Jonathan Christie takluk dari Srikan Kidambi lewat raihan poin 21-13, 18-21 dan 16-21. Hasil lainnya di mana Han Yue menang atas Putri Kusuma Wardani 2 set langsung 21-11 serta 21-13. Kemudian di ganda putra, wakil Indonesia Leo Hernando Daniel Martin kalah dari Kim Astrup Andres Rasmussen 2 set langsung 21-16 serta di set kedua 21-10. Dan untuk ganda putra Indonesia lainnya, di mana Fajar Alfian Rian Ardiato menang atas ganda putra Kanada lewat 2 set langsung 21-16 dan 21-13.